Oke, kali ini saya akan membagikan cara tutorial membuat bracket ya. Oke, membuat bracket Vario, NMAX dan semuanya universal. Tapi sementara baru Vario doang dan NMAX yang sudah dibuatkan bracketnya. Ini bracket-bracket yang belum jadi ya. Oke, proses pertamanya adalah seperti ini. Proses pertamanya kita harus membuatkan master ya, beberapa master. Ini master lubang untuk melubangi supaya tidak meleset. Dan untuk pembuatan master ini harus diharuskan benar-benar tepat, akurat supaya tidak salah semuanya. Oke. Yang pertama dilakukan adalah seperti ini, memasukkan plat yang sudah dilubangin. Kemudian dilubangin seperti ini di atasnya, dilubangin satu-satu sampai jumlahnya semuanya tepat. Oke. Kemudian dipotong di bagian pojokannya, dipotong di bagian sini sesuai masternya ya, masternya miring ya. Oke. Setelah itu, setelah masuk, kita masukkan besi-besi yang mau dilas seperti ini. Oke, masuk, sudah pasti pas semuanya karena menggunakan master ya. Setelah itu kita buatkan dudukan bautnya, dudukan murnya di sebelah sini. Oke, seperti ini. Kemudian dilas murnya ya, kemudian dilas. Harus dibuatkan tegangan seperti ini supaya tidak bergeser dan selalu akan sama antara bracket satu dan yang lainnya. Setelah itu kita buatkan tulang ya. Ini buat dudukan tulang supaya menjadi seperti ini, supaya menjadi kuat ya, tidak hanya selembar doang, tidak hanya selembar seperti ini, supaya kuat ya. Oke, kuat ini, ini ya. Kemudian kita tempelkan bracket seperti ini, kemudian kita las dan kita coak ya supaya jadi seperti ini. Oke. Di sini semuanya dikerjakan sendiri seperti ngelas ya, seperti itu kami mengerjakan sendiri karena ini permintaan konsumen ya ada banyak, dan permintaan konsumen ada juga yang menggunakan aluminium ya. Kami buat aluminium dengan bahan aluminium 3 mili, kemudian kami molding ya, kami cetak ini seperti ini, sama bentuknya sama persis dengan yang besi. Hanya saja perbedaannya ringan dan kami tetap buatkan tulang seperti ini. Jika tidak menggunakan seperti ini, saya rasa masih gampang untuk nekuk ya. Ini tulangnya lumayan tebal ya. Oke. Kemudian untuk snacks, ini ada 3 step karena selera orang berbeda-beda. Dan kami akan ulas di video berikutnya ya. Kami akan ulas di video berikutnya. Inilah alat press untuk aluminium ini ya. Dan ini tutorial untuk pembuatan besi. Jangan salah ya, untuk pembuatan lubang-lubangnya saya tidak pernah meleset dan akan selalu sama. Pembuatan master jauh lebih lama daripada pembuatan bracket. Pembuatan master lah yang paling lama. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatan ini ya, bracket aluminium yang sudah kami buat. Oke. Kalau aluminium satu kali cetak bisa mendapatkan satu bracket ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow kami dan ikuti kami untuk tutorial-tutorial yang lainnya.